Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Bapak Gery Yasid, mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan Tahun Baru 1 Januari 2023. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Injil Matius pasal 2 ayat 12. Ya, Gery Yasid, SH, MH, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri. Thank you. On the basis GPIB Bukit Kasih. Ya, follower the founder, the nominations. Ya, the first. Ya, the missionaries. Dasi goods. Dasis Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB. Jemaat Bukit Kasih Ranai Nacuna, Jalan Batu Satwak, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bungguran Timur, Kabupaten Nacuna. Oke, dan gesun. Yesus, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik tidak akan meninggalkan domba-dombanya. Dia rela meninggalkan 99 domba dan untuk menyelamatkan satu domba yang hilang. Ini bukti nyata. Terima kasih. Dan gesun view alles. Tuhan Yesus berkata, ya, mintalah akan mendapat. Ketulah pintu akan dibukakan. Ya. Berdoalah senantiasa. Ya, di kamar dengan yang sunyi, Bapa di surga akan mendengar suruhan doa Anda. That's good. Oke. Okay. That's Christmas tree dan gesun view alles. Malam kudus sunyi senyap, siapa yang terlelah? Anak manusia terlahir di Bethlehem yang mulia. Sujud menyembah Yesus Juru Selamat umat manusia. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Ya. Injil Mazmur ayat 84. Ya. Poin 5. Thank you. Oke. Perayaan Natal 2022 Jemaat GPIB Jemaat. Ya, Bukit Kasih Ranai. Tema, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Injil Matius 2 ayat 12. Subtema, karya keselamatan Allah menerangi perjalanan kehidupan manusia. Injil Lukas pasal 2 ayat 14. Thank you. Ya, yeah. This is the baby born to Jesus Christ. Born in the sheep, yeah, area. Look like this. Merry Christmas, yeah. Jesus, the kingdom of the gods, yeah, for the salvation of all the nation. Okay, that's Merry the Christmas in the snows,